nampak daripada perubahan dia, daripada dia daripada social skill dia start berubah, develop dia punya social skill dengan kawan-kawan, dengan cikgu sendiri, yang mana saya tak nampak dia masa dia dekat rumah. Yang paling saya suka dekat Anja ni, dia punya dia terapkan ilmu Al-Quran kan. Dia start baca ayat Al-Quran dekat sekolah. Saya kadang-kadang malam-malam dia akan baca surah Al-Kahfi kan. Kadang-kadang saya baca, saya suruh dia semak. Kita ni berubah disebabkan dia. Dia bawa satu benda baru dekat dalam rumah kita sendiri. Bagi kita satu aura positif lah dekat satu rumah untuk berubah sama-sama. Memang rasa sebab Tuhan aja yang tahulah. Memang Tuhan aja yang tahu. Nak nangis sebenarnya tapi segan. Kita rasa bersyukurlah kita dekat rumah tak dapat nak didik dia, sebab dia dekat sekolah masa lagi lama daripada dekat rumah. Sebab kat rumah balik ngaji sikit, ni sikit terus tidur kan. Sekolah yang banyak membentuk dia, membantu kita sebagai ibu bapa ni, membentuk dia jadi manusia. Merasa terharulah sebagai ibu bapa dengan bantuan yang Anja bagi untuk grow dia macam tu. Ilmu tu satu, tapi saya rasa in term of relationship, in term of kasih sayang, anak-anak ni bercerita kan, bercerita kat sekolah dia buat apa. Bila dia mention nama-nama cikgu, maksud dia kita tahu dia memang close dengan cikgu, dia boleh cerita apa-apa dengan cikgu. Dia habiskan masa kat situ and then dia selesa dekat situ, maksud dia sayang dengan sekolah, dia sayang dengan kawan dia, sayang dengan cikgu dia. So saya letakkan dia tempat yang betul, dia boleh grow, dia rasa disayangi dan dia boleh menyayangi orang lain juga. Kita sebagai mak bapak ni kena cari based on apa yang kita rasa akan membantu anak kita di masa depan. Boleh cakapkan setiap sekolah dekat Anja ni, setiap preschool dekat Anja ni, kita tengok dia punya co-curriculum, dia punya bayaran semestinya lah. And then kita tengok pada cikgunya, pada muridnya. And then Anja ni insyaAllah akan memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak. Alhamdulillah.